عنده 80 سنة، كبير السن. فالحمد لله سأل الجماعة إيش تفعلون، فالذي معين في الكلام قال يا فلان نحن هكذا نمشي فوق الأرض، نريد السلام للجميع ونريد الأمن والأمان، ونريد أولادنا حكا يرجعوا للدين، ونحن كذلك نتوب إلى الله وكذا الدين، يعني بين له الدين. Maka Mbah tua tadi tanya, kalian tuh ngapain sih? Maka yang bagian diputuskan untuk ngomong bilang,
kami ini jalan di atas bumi untuk menginginkan keselamatan, keamanan untuk semuanya, untuk anak-anak kita, biar mereka amal agama, biar kita juga bisa tobat kepada Allah, ngamalkan agama. Ringkasnya dia cerita pada Pak Tua tadi, cerita-cerita mengenai Islam, mengenai agama. Faqala mungkin a'jabtuni, mungkin ana urid amshi ma'akum, aj'al as-siyara fil makan mubah wa amshi ma'akum khatawat hakada. Qala bismillah. Saya tadi bilang, wah, kalian ini menakjubkan aku. Boleh enggak mobil saya tak parkir di tempat yang dibolehkan untuk parkir? Saya tak ikut jalan beberapa langkah dengan kalian. Boleh enggak? Ingin merasakan bareng dengan jamaah jalan kaki. Fahadha alladhi kana ma'ahu yatakallaman, yatakallam yubayyin lahu, yuraghibuhu. Maka akhirnya berjalan. Akhirnya yang teman yang di dekat dia ngomong terus nargib-nargib menyemangatkan dia mengenai agama. Wasalu ila al-masjid, qala ايش تفعلون؟ قال هذا بيت الله نريد ندخل نقضي فيه دين الله العبادات. قال ممكن انا ادخل؟ قال انت لابد ان تاه في شروط شويه تغتسل وتدخل في الاسلام. قال انا مستعد. Akhirnya sampai ketemu masjid. Begitu ketemu masjid, orang-orang Islam mampir ke masjid. Pak tua tadi tanya, ini apa ini? Ini masjid, masjid itu apa? Tempat ibadah kepada Allah, kita menunaikan beberapa ibadah di sini. Apakah saya boleh ikut masuk? Kamu ada persyaratan sedikitlah untuk kamu untuk masuk. Mandi dulu, bagusnya masuk Islam. Maka mbah tua tadi bilang, saya siap masuk Islam. Fatawadda'a ikhtasala wa'allamuh kaifa yaghtasilu yatawadda' wa aqarra bisyahadatain ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال كيف أصلي؟ قال أنت تقف أم معنا وعندما نفعل هكذا تتبعنا تفعل مثلنا. Akhirnya dia mandi, kemudian diajari wudhu, kemudian mau ikut sholat. Caranya sholat gimana? Kamu di samping kami aja, gerakan kami yang kamu lihat ikuti nanti. Ini kalau biasa yang di negeri kita, kalau orang ingin masuk Islam langsung masuk Islam, nggak mandi dulu. Ini beliau madhab Maliki begini, kita suruh mandi dulu. Kalau kita nggak boleh tunda, langsung disyahadatkan. Ya. ففي النهاية عندما سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كذلك هو سلم وتوفي مات. Begitu dia